Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya jadi hari ini ternyata ya ada karakter yang rilis di Awakened World teman-teman ya. Ada karakter yang rilis di Awakened World. Gila sih, di luar dugaan cuy. Di luar dugaan, dan ini dia ya untuk karakternya cuy ya. SSR plus Super Owl Dark Sign ya. Muncul di Awakened World ya. Muncul di Awakened World. Jadi buat kalian yang mau nge-up ya di Super Owl Dark Sign atau yang belum punya Super Owl Dark Sign, mungkin kalian bisa ya, bisa gacha di sini ya. Ini satu putaran paling ampasnya 100 tiket ya. Paling ampasnya 100 tiket ya. Mungkin ya, gue lupa cuy soalnya ya. Oke, kita lihat dulu untuk reward yang bisa didapatkan di sini ya. Ada limited Awakened Stone Chest ya. Di sini kita bisa memilih ya. Wow, mantap banget ya. Di sini kita bisa pilih ya satu dari ya Phoenix Man Awakening Stone, Super Alloy Awakening Stone, dan Subterranean King Awakening Stone ya. Jadi kita bisa pilih ya salah satu Awakening Stone dari ketiga karakter tersebut ya. Gila, bisa ambil Phoenix Man bos. Bisa ambil Phoenix Man di sini ya. Bisa ambil Phoenix Man sih buat yang mau Phoenix Man ya, bisa gas di sini. Terus di sini ya bisa pilih juga mau Hero Stone atau Monster Stone. Wow, mantap tuh. Jadi ini nggak random ya. Ini bisa kita pilih teman-teman ya. Bisa kita pilih sendiri. Oke. Terus sisanya ya ada Fragment, SSR plus Shard Chest, terus kemudian ada Repairment Supply Token, ada Essence Supply Token ya. Terus ya itu aja ya untuk putaran pertama. Putaran kedua juga, putaran kedua bisa pilih dua lebih. Limited Awakening Stone-nya bisa pilih dua ya, bisa pilih dua ya di putaran kedua. Mantap sekali ya teman-teman ya. Monggo buat kalian yang mau top up silahkan ya. Oke, dan seperti biasa ya, ini bisa kita beli ya. Untuk tiket Awakened World-nya bisa kita beli ini di spesial lagi pada dijual ya. Contoh di sini ya, harga 29.000 kita bisa mendapatkan satu lucky voucher, terus kemudian satu coin token ya, dan 20.000 gold. Terus kemudian harga satunya 269.000, 7 lucky voucher, terus kemudian RND SSR Omni Chest ya, terus 100. Kok lebih ini ya? Oh, yang mahal juga yang murah sih ini. Ini 119.000, 4 lucky voucher ya, 4 lucky voucher cuy. Oke, terus sisanya ini tiket Repairment Supply Token ya, tiket Repairment Supply Token, tiket Black Hurricane ya. Oke, kita coba beli aja satu ya. Kita beli satu bosku ya, kan ya lucky voucher untuk gacha Awakened World ya. Cuman kayaknya sih lebih worth it gacha Awakened World pakai ini ya. Ini harganya nih, kita lihat dari sini buset, lumayan mahal juga ya. Harganya 260 diamond ya. Biasanya ada gratisan ya. Biasanya kalau Awakened World ada gratisan gitu, 12 biji atau 10 gitu. Ini nggak ada cuy ya, karena mungkin ini Awakened World yang karakter-karakter lama ya. Awakened World comeback tuh ya. Awakened World comeback ini nggak ada dijual di sini teman-teman ya. Nggak ada dijual pakai diamond ya. Jadi kita nggak bisa beli sebagai free player ya. Oke, terus kemudian di sini dibonus. Aduh, dibonus juga nggak ada cuy. Dibonus juga nggak ada ya ini ya. Iya, dibonus juga nggak ada cuy. Nggak dikasih kita ya. Tidak dikasih rewardnya teman-teman ya. Sungguh tidak dikasih. Ini lumayan ya. Level Mastery Evolution. Oh, di sini belinya ya si kampret ya. Level Mastery belinya di situ ternyata ya. Oke, terus kemudian di event, harusnya di event ada dong. Di event, aduh. Spesial Part Rate Up. Ini nggak ada ya. Di event juga nggak ada, nggak dikasih kita teman-teman. Tidak dikasih ya. Tidak dikasih teman-teman ya. Nggak dikasih tuh, tidak dikasih ya. Oke, kita gacha aja dulu lah. Seperti biasa, kita gacha ini riset ya. Apa udah? Oh, udah digacha ya. Sudah digacha habis ya. Untuk hari ini sudah habis ya, 30 ya. Jadi ini sudah nggak bisa lagi ya. Oh, masih ada 2 hari lagi tuh. Masih ada 2 hari lagi. Oke, mantap ya. Jadi buat kalian yang mau gacha Awakened World, monggo digaskan. Satu putarannya itu 3 ya. Pakai 3 tiket. Siapa tahu aja dapat ini ya. Putaran 1 juga bisa dapat 2 ya. Putaran 1 juga bisa dapat 2 nih cuy.
putaran 1 juga bisa dapat 2 ya. Siapa tahu aja dapat Awakening Stone ini, teman-teman ya. Oke ya. Dan ini Phoenixian juga masih Awakening level 2 ya. Masih Awakening level 2 ya. Kalau mau dikasih Awakening level 3 ya, monggo gitu. Cuman ya buat apa gitu ya. Tidak worth it banget. Awakening 2 tidak cukup ya. Untuk Aloy juga sudah Awakening level 2 ya. Jadi nggak butuh lagi kecuali para Sultan ya digas sampai ke level 3 gitu. Kecuali para Sultan yang digas sampai ke level 3. Kalau gue sih nggak perlu amat ya sampai ke level 3. Di level 2 sudah cukup ya. Level 2 sudah cukup. Oke, kita cek di sini untuk EBJ seperti biasa. Kita cek EBJ terlebih dahulu ya. Kita cek EBJ ya. Jadi yang mau gaskan Awakening Duel, monggo untuk mendapatkan Super Aloy Dark Sign atau Phoenix Man atau Subterran Yankee ya. UR Latin ya. Ini siapa gue belum pernah lihat nih. Elfric ya, Elfric. Wow, dia pakai Phoenix Man, teman-teman. Pakai Phoenix Man dan juga Super Aloy Dark Sign. Nah, ini boleh kita coba ya. Ini boleh kita coba, teman-teman. Dia pakai Super Aloy dan juga si ini ya, Dark Sign ya. Oke, ini dia pakai yang level 4 dong. Pakai level 4 dan kita gaskan, teman-teman. Kita gaskan ya. Nih, pakai Super Aloy dan juga pakai Phoenix Man ya. Satu lagi harus pakai Subterranean Yankee biar cocok ya. Biar pas 3 Awakening Stone sekalian tuh, mangga. Oke, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat Satsuriken dulu ya. Kita hajar dengan Satsuriken dulu, Mamang. Satsuriken masuk ya, sudah kena burning semuanya. Terus Uyukai Kiete, Mamang. Oke, 143 juta ya. 143 juta kita ledakkan lagi dengan si Fubuki. Kita ledakin dengan Fubuki ya. 23 juta ya. Ini tinggal dihajar sama Sunario nih. Tinggal dihajar sama Sunario. God mode semua, bos. God mode semua ini. Tinggal dihajar sama Sunario nih, kelar nih. Nah, Dandam Ikuyo matikan satu ya, mati satu tapi tenang ya. Fungsi dari si Phoenix Man selain ningkatin damage itu bisa menghidupkan karakter yang sudah mati ya. Kalau awakannya 2 bisa 6 kali ya. Kalau awakannya 2 bisa 6 kali ya. Kalau nggak salah level 1 cuma 3 kali ya. Salah ya. Oke, kita kena satu nih. Mudah-mudahan saja bukan skenario kita yang kena satu. Mudah-mudahan nggak skenario. Kenapa sih mati ya? Banyak pintar satu. Ada Boros gitu. Ada si G4 yang kena malah si Sunario, teman-teman. Yang kena malah si Sunario ya. Oke, tidak apa-apa. Biarkan saja. Kita gaskan lagi ya, teman-teman. Kita gaskan saja. Jangan dikuyuk. Apakah bakal rungkan, teman-teman? Oke, 22 juta. Ada lagi yang belakang. 113 juta. Ada lagi 110 juta. Ada lagi yang depan. 83 juta. Mungkat semua ya, tapi balik lagi cuy, borosnya balik lagi, terus kemudian Uyukai Kiete sama si Satsuriken mundur lagi cuy. Ada yang balik lagi ya, Aloy pada balik lagi teman-teman ya. Aloynya mati ya, kena boros cuy. Oke, balik lagi boros ya teman-teman. Ini ada yang kedua tuh, ini Phoenix ya. Phoenix Man-nya ini awalnya dapat 2, soalnya dari tadi sudah beberapa, lebih dari 3 karakter yang dihidupkan ya. Mati lagi borosnya dan kelar. Oke, nice ya. Terus kita gaskan lagi di sini. Ya coba lihat ya, ini memang Phoenix Man meta kembali, teman-teman ya. Phoenix Man kembali meta, bukan meta kembali ya. Oke, ini ada bahasa Urdu nih 478. Dia FF ya. FF cuy, pakai FF dia. Tua. Ah, enggak ada cuy, enggak ada Phoenix Man-nya. UR Latin ya, dia ada Phoenix Man lagi nih. UR Latin ada Phoenix Man yang barusan dia UR Latin. Oke, kita hajar aja ini ya. Kita hajar aja ini cuy. Dia pakai Mel'Jalgad ya. Mel'Jalgad ribet ya. Menghidupkan karakternya harus ultimate atau ultra ulti terlebih dahulu cuy ya. Baru bisa menghidupkan karakter. Kalau misalkan Phoenix Man ya cukup modal pasif ya. Cukup modal pasif saja teman-teman. Oke, hajar lagi dengan Satsuriken dulu. Boom, mantap Soul. Satsuriken masuk ya. Oke, berlin pada masuk semua. Langsung dipunyai GT. Buset, apa itu? 30 juta. 300 juta ya. 300 juta cuy. 300 juta. Mamam. Mati cuy si borosnya ya. Borosnya mati. Sisa God Mode ya. Sisa God Mode. Tank Top Master God Mode. Sunario God Mode ya. Top mati. Tank Top Master mati. Sisa bagian belakang ya. Sisa bagian belakang. Ini kalau misalkan kena Suiryu nih. Harusnya pada bubar ya. Kena Suiryu ini harusnya pada bubar. Waduh. Kena satu nih. Mudah-mudahan gak si Sunario. Please. Oke, okay, nice ya. Sunario nggak kena stun, teman-teman. Dan langsung dengan Sunario di bagian belakang.
mantap, 138 juta pertama. Empat pilih ini cuy, udahan dong gitu ya. Nah ini bedanya ya, kalau Phoenix Man ya waktu ada yang mati ya nggak ngapa-ngapain, mati kita gitu. Kalau pakai Noja itu harus ultimate terlebih dahulu teman-teman, harus ultimate terlebih dahulu ya kalau pakai Melja. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.